apa yang dia kalut dengan benda-benda lain? Kita lah ni dikalutkan, disebokkan, dicemperakan dengan macam-macam masalah. Ni social media ni tuan-tuan ni, duk ajak kita ni, duk kalut dengan macam-macam. Mula kalut dengan rumah tangga Syamsul Yusof dengan puteri Tara. Kalut! Bukan orang lain, tak mari lah. Lepas tu main kalut rumah tangga Farid Kamil tu lah. Kita ingatkan dia habis dah kalut. Dia main pula dah sehari dua ni Pak Long ni. Ni. Hak yang apa tu? Hak Cina dengan Melayu tu. Mira dengan apa tu? Pak Long tak tahu ni. Pak Long TikTok pun tak ada. Nama apa Cina tu? Biu Chin ke apa ke? Dengan Mira. Ha, nak, lepas tahu nampak? Saja-saja sebut tak betul. Nak tengok lepas nak betul ke tak? Tu nama dia taktik Halloween. Lepas tahu? Ni saya nak kata bukan nak tegur lah, nak nasihat sikit lah. Isu Mira dengan pasangan dia Cina tu nama apa maklum? Botak Chin. Hei, maklum main kot mana pula dah botak Chin. Saya nak jadi lah. Perbuatan lepa buat benda tu tak ada siapa pun yang suka termasuk saya. Semua kita setuju kata benda tu maksiat. Betul tak? Duk biduk becum dekat tangga ke apa ke macam-macam lepas dedah tu ke. Kita pun baca sekali imbah. Bersetuju bahawa perbuatan tu maksiat. Kita tak reda benda tu berlaku. Dan kepada si gadis ni apa nama Mira ke apa ni. Wajib bertaubat dan tinggalkan maksiat tersebut. Itu asas. Bertaubat. Mohon ampun kepada Allah. Jangan duk ulangi dah perbuatan tu. Tinggal buka buku baru. Tubat dia. Satu. Yang keduanya saya nak kata ni yang kita ni. Duk kelang kabut lebih pasal orang ni pasal apa tuan-tuan? Adakah Islam mengajar kita bila jadi satu isu macam tu, hebat, rosak, dedah, komen, maki, hina. Adakah tu ajaran Islam? Sepatutnya akhir Ramadan ni kita kalut benda lain, difokuskan ni, ditarik fokus kita, kalut ke arah lain. Pak Long, saya bukan orang baik, Pak Long. Cuma setakatlah Allah Ta'ala jaga aib saya. Tuan-tuan, kita ni bukan orang baik, tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita komen kepada orang, seolah-olah kita ni terlampau baik, kita ni terlalu maksum. Saya bagi contoh, Imam Hasan Al-Basri. Ni tuan-tuan yang duk main, duk dengar kuliah ni, tazkirah ni, saya kata tuan-tuan ni orang mengaji. Walaupun tuan-tuan Lena tengah ustaz duk mengajar. Tuan-tuan orang mengaji. Bila kata orang mengaji ni Pak Long, perbuatan kita ni kena lain sikit daripada orang jahil. Tuan-tuan cuba tengok Imam Hasan Al-Basri. Dia berhadapan dengan gosip lagu mana? Dia berhadapan dengan benda viral ni lagu mana? Imam Hasan Al-Basri satu hari, ada orang main bercerita kepada dia. Dia pun duduk dekat satu pasar. Dia kata ke Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, tu dia tu begini, 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 begini. Dia cerita. Cerita lah. Dedah air. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Kesalahan yang dia laku dengan dia lakukan dengan Allah, apa hak kamu untuk mengaibkan dia kepada aku? Soalan pertama, Imam Hasan Al-Basri kata. Kawan ni dia duk cerita, dia ni begini, dia ni begini, dia ni begini. Dekat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri tanya balik kepada dia, maksiat dia dengan Allah, kesilapan dia dengan Allah, dosa dia dengan Allah, apa hak kamu mengaibkan dia di hadapan aku? Cukup kamu mengucapkan bahawa
aku berdoa kepada Allah agar ini adalah maksiat yang terakhir yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Aku berdoa kepada Allah agar pintu taubat dibukakan dan kamu segera bertaubat kepada Allah. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Lah yang kita buat apa dia tuan-tuan? Komen, like, share. Dia tu satu. Tuan-tuan kena ingat, dia ni ada adik-beradik dan dia ni ada mak dan bapa. Tuan-tuan ada anak, saya ada anak tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau Allah Ta'ala nak uji benda tu berlaku kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Mana kita nak letak muka ni tuan-tuan? Yang hari ni kita seronok duk hina orang. Yang hari ni kita seronok duk komen pasal orang. Tiba-tiba Allah nak uji kita tuan-tuan. Na'udzubillah. Benda tu terjadi pada diri kita. Orang aibkan kita. Bagaimana kita nak balik berhadapan dengan mak bapak kita? Mak bapak ni tak biasa. Mak tiap-tiap malam main terawih. Bapak tiap-tiap malam main terawih. Orang masjid dan surau. Anak dia buat apa? Dia bukan tahu. Dalam keadaan bapak ni, usia dia dah tua. Dia nak berhadapan dengan masyarakat macam mana tuan-tuan? Sebab tu jangan seronok sangat mencanangkan aib orang. Saya cukup takut tentang. Sebab tu saya bak bini orang, bak rumah tangga orang, bak apa-apa orang. Saya tak mau komen. Saya takut Allah Ta'ala uji benda tu balik kepada saya tentang. Saya takut. Cukup saya zip mulut. Apa yang Imam Hasan Al-Basri ajar, saya buat. Ya Allah, bagi dia ni, ya Allah, segera bertaubat kepadamu, tinggalkan maksiat dan cukuplah itu sebagai maksiat yang terakhir yang dia pernah lakukan. Kita diajak macam tu, bukan maki dia, bukan hina dia, bukan aibkan dia. Ini nasihat saya untuk diri saya. Kalau tuan-tuan nak ambil, tuan-tuan ambil lah. Pak Long. Pak Long ada anak tak, Pak Long? Pak Long ada anak tak? Anak Pak Long buat apa lah ni? Ni, pukul 10:30 ni. Anak Pak Long buat apa di Kuala Lumpur? Pak Long tahu lah. Dalam usia Pak Long 70 tahun, usia Pak Long 80 tahun, Pak Long nak berhadapan dengan masyarakat bila anak Pak Long buat hal itu. Tolonglah saya minta kat tuan-tuan, tolonglah saya merayu sangat kat tuan-tuan, tolonglah. Jangan merosakkan ibadah Ramadan kita pada saki baki Ramadan dengan isu-isu yang viral seperti ini. Boleh kata tuan-tuan? Saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara diri saya, keluarga saya, anak saya, isteri saya, adik saya, kakak saya, dan kita semua yang ada pada malam ini dan keluarga kita daripada fitnah akhir zaman ini tuan-tuan. Amin. Ya Rabbal. Setujukah saya kata macam tu? Setujukah tuan-tuan? Kita ni orang mengaji Pak Nur. Jangan terikut dengan gaya tari menari tarian orang yang jahil. Boleh tak? Sebab kita nak cari Lailatul Qadar.